آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan hadis pada episode sebelumnya yang belum selesai kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi tersebut yang lanjutannya adalah ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ya kalian pada asalnya adalah sesat kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk dariku. Nah, ada hal yang perlu kita renungi di sini. Allah Subhanahu wa taala meminta kita, ya, memerintahkan kita untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup kita mengatakan ihdina, ihdina, beri kami ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Ya. Nah, maka di dalam ya, di dalam penggalan hadis setelahnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana ya kita meminta, cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam lanjutan hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imu at'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya pada asalnya kalian semua adalah lapar kecuali yang aku berikan makanan, maka mintalah makan dariku, maka niscaya aku akan memberi kalian makan. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana kita meminta makan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup dengan kita berdoa, ya Allah berikan saya makan, ya Allah turunkan saya makanan dari langit? Apakah demikian? Tidak. Karena kata-kata, ya maka demikian juga di dalam hadis sebelumnya atau di dalam ungkapan sebelumnya, fastahduni, ya kalau di dalam bahasa Arab, ya maknanya istahduni, ya di sana ada tambahan, ya sin dan ta yang menunjukkan kepada at-talab, yaitu meminta. Nah, bagaimana cara saya meminta, ya petunjuk? Itu juga yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara saya meminta makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dapat memahami yang hadis sebelumnya, coba kita lihat kepada hadis ini. Wahai hamba-hambaku, mintalah makanan dariku. Ya. Nah, meminta makanan tentu tidak cukup seseorang kita, seperti yang kita katakan tadi, tidak cukup dia berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya makan, tanpa dia berusaha. Jadi meminta di sini adalah ya dengan cara mengambil asbab, yaitu melakukan asbab, melakukan usaha, baru setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah di dalam usaha kita ini, ya. Coba suatu contoh, ya. Suatu contoh ketika kita mau makan dan kita tidak memiliki apa-apa di rumah. Apa yang akan kita lakukan? Maka yang akan kita lakukan adalah pertama saya akan keluar dari rumah, ya, pergi ke tempat kerja atau pergi ke pasar, ya, bekerja. Kemudian setelah itu, setelah saya mendapatkan uang, saya beli beras, saya beli makanan-makanan, saya beli keperluan-keperluan untuk memasak. Setelah itu saya pulang ke rumah, ya, setelah itu saya olah ya masakannya. Setelah masak baru saya memakan, ya. Nah, tentu di dalam bekerja tadi kita tidak boleh lupa ya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah kita olah makanannya, baru kita mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Oleh sebab itu setelah kita makan, kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah, bersyukur dan mengatakan ya syukur, ya puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami makan. Nah, jadi cara meminta rezeki adalah dengan cara berusaha. Ya, tetapi kita harus di dalam usaha kita ini kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, apa yang dimaksud dengan tawakal di sini? Apakah duduk berdoa di dalam rumah atau tidak? Tidak. Ya, coba mari kita dengarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama turzaqut tayru yaghdu khimasan wa yaruhu bitana."
Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rizki. Ya, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Tetapi bagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung ini? Apakah dengan diam di sangkarnya saja? Tidak. Ya. Yaghdu khimasan, mereka pergi dalam keadaan lapar, kemudian ya ruhu butana. Pergi dalam keadaan lapar mencari makanan, setelah itu baru mereka pulang dengan dalam keadaan perut yang penuh. Nah, jadi makna daripada tawakal ini adalah kita bekerja, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkeyakinan bahwa Allah yang memberikan rezeki, bukan pekerjaan. Ya, bukan pekerjaan. Nah, maka di dalam meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan di dalam meminta rezeki, itu juga yang kita lakukan di dalam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak cukup kita mengatakan ihdinash shiratal mustaqim saja. Ya, berikanlah saya petunjuk menuju jalan yang lurus. Ya. Oleh sebab itu coba kita renungi di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya. Berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Dan kita diminta untuk membaca, ya, doa ini, yaitu yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu 17 kali di dalam sehari. Kita mengatakan ihdinash shiratal mustaqim. Dan itu adalah salah satu bentuk doa tentu. Tapi coba, ya, pada surat setelahnya, yaitu surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Ya. Itu adalah kitab, ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi sebenarnya permintaan kita di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Artinya apa? Kalau kalian seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kalau kalian meminta petunjuk, maka ini kitab telah kami turunkan, yang mana kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu di sini kita harus melihat bahwa, di sini kita harus mengetahui bahwa petunjuk itu ada dua, hidayah itu ada dua bentuk. Ada hidayah yang, ya, hidayah ammah, dan ada hidayah khas, ada hidayah yang umum, dan ada hidayah yang khusus. Nah, hidayah umum ini pun, ya, terbagi menjadi dua, ada hidayah yang berbentuk fitrah dan ada hidayah yang berbentuk petunjuk, ya, hidayah yang berbentuk irsyad, yaitu penunjuk jalan. Nah, maka Al-Qur'an ini adalah hidayah ammah. Ya, apabila kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan hidayah yang khassah. Ya, hidayah yang khusus. Ya. Artinya hidayah yang khusus ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menjalankan hidayah yang ammah ini. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila bima 'alima warrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui atau ilmu yang dia ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ilmu yang lain yang belum pernah dia ketahui. Nah, berarti ilmu adalah petunjuk. Apabila kita amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ilmu baru. Nah, ilmu baru inilah yang dimaksud dengan hidayah khassah, yaitu cahaya yang diletakkan ke dalam hati seseorang sehingga dia dapat peka di dalam melihat kebaikan dan keburukan. Ya, tidak samar-samar di dalam melihat kebaikan, di dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Jadi sekali lagi bahwa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara beramal. Ya, setelah berdoa. Ya. Karena amal inilah yang sebenarnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal inilah yang sebenarnya dilihat dari kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana za'yukum mashkura." Ya, dan amal perbuatan kalian itu akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain, ya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya, orang-orang yang bermujahadah, berjuang di jalan kami, maka merekalah yang akan kami beri petunjuk. Nah, jadi bermujahadah itu adalah salah satu bentuk mengamalkan hidayah ammah, hidayah khusus tadi, hidayah umum tadi, ya, untuk sampai kepada hidayah khusus. Dan itulah yang diisyaratkan di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yahdillahu linurihi man yasha." Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya, cahayanya kepada siapa yang Dia kehendak. "Wa yadribullahu al-amthala lin-nas." Kemudian ayat selanjutnya, "Wa yadribullahu al-amthala lin-nas," dan Allah, ya, membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Nah, perumpamaan-perumpamaan ini adalah hidayah ammah, hidayah umum. Sementara nur inilah hidayah, hidayah khassah. Ya, jadi untuk mendapatkan hidayah khassah, orang harus berbuat, ya, orang harus beramal, ya. Kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ungkapan yang sangat menarik yang pernah kami dengar daripada salah seorang masyayikh kami. Dia mengatakan, ya, berkaitan dengan al-asbab, ya, kita berusaha, ya. Beliau mengatakan, "Kun ma'allahi qabla sabab wa 'inda sabab wa ba'da sabab la yabtulu as-sabab." Apabila kamu berusaha, maka hendaklah sebelum kamu berusaha engkau bersama Allah. Yaitu apa? Memulai, ya, pekerjaan dengan mengatakan bismillah, bertawakal kepada Allah. Kemudian di tengah-tengah berbuat juga jangan lupa Allah, selalu mengingat Allah. Kemudian setelah berbuat juga jangan lupa Allah. Insyaallah asbab tersebut tidak akan batal, artinya akan mendatangkan hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, hadis yang panjang ini sebenarnya, ya, menunjukkan bahwa bagaimana, ya, besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah, ya, dikurangi oleh, ya, makhluk, sebab makhluk ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kepada makhluk itu bukan berarti apa yang dimiliki Allah itu menjadi berkurang. Sebab apa? Makhluk dan apa yang diberikan kepada makhluk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.